Halo Gibahaners, Halunners, Ribahaners, dan satu lagi Indiahaners. Semoga hari ini kalian semua sehat selalu dan aktivitas kalian dilancarkan. Amin. Kali ini Mimin akan kembali menceritakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, di mana film ini menceritakan kisah seorang tentara yang berjuang mati-matian membela negaranya. Sekitar tahun 99, India dan Pakistan bersitegang soal wilayah. Pakistan berhasil menduduki pegunungan Kashmir dan mengibarkan benderanya di sana. Tak terima wilayah mereka direbut, India menyatakan perang dengan Pakistan, dan perang ini bernama Perang Kargil. Tak cuma itu, Mimin juga akan menceritakan kisah cintanya yang aduhai romantis, bikin senyum-senyum sendiri, bikin merinding juga banyak hati. Intinya, sebelum menonton film ini, siapkan tisu minimal 5 fak lah. Tanpa banyak kata, seperti apa latar belakang, pendahuluan, isi, dan kesimpulan ceritanya, kita langsung saja cek alurnya. Yo, let's go! Cerita kita awali sejak Vikram Batra masih berusia anak-anak. Waktu itu, ia sedang bermain kasti bersama kakaknya Faisal Batra dan teman-temannya. Ketika mereka sedang asik bermain, bola kastinya tak sengaja mengenai salah satu anak yang sedang duduk di dekatnya. Merasa lebih jago dari Vikram dan yang lainnya, anak tersebut tidak mau memberikan bola kastinya. Vikram yang punya nyali besar dan tidak takut dengan siapapun, langsung merebut bola tersebut hingga terjadi baku hantam. Vikram bachpan se aise hi tha. Aksi pemberaninya itu pun disalahkan sang ayah. Ia kemudian diperingati dan diberikan nasihat agar tak berbuat seperti itu lagi. Namun Vikram terus membela dirinya karena merasa berada posisi yang benar. Ya. Pada saat itu TV masih dibilang langka alias hanya orang-orang kaya saja yang punya guys. Ya, yang kelahiran 90-an tahulah ya gimana rasanya menonton TV dulu. Agak lucu sih cuy. Vikram dan Faisal diam-diam menonton TV dari balik pagar rumah tetangga. Di sana ia melihat sebuah acara stasiun TV tentang aksi heroik tentara India melawan para teroris. Dan dari sinilah Vikram Batra terobsesi menjadi tentara. Bahkan ketika sekolahnya memperingati hari lahir negaranya, saking terobsesinya, tanpa rasa malu, ia sendiri menggunakan baju lorengnya. Dan 15 tahun kemudian, cita-citanya sejak kecil yang ia dambakan terwujud. Vikram Batra tergabung dalam Resimen 13 Jakrib berpangkat sebagai letnan. 2 bulan kemudian, ia bertugas ke Sopor Kashmir, perbatasan India-Pakistan. Pada waktu itu, Sopor merupakan wilayah yang sangat rentan dengan aksi terorisme dan seringkali menjadi daerah konflik India-Pakistan. Jain, sir. Jain, welcome to 13 Jakrif. Thank you, sir. Got it, sir. Ketika mereka melakukan operasi, Kapten Jimmy sempat mencurigai Vikram sebagai mata-mata negara sebelah. Karena waktu itu, Vikram terlihat sangat akrab dengan warga sipil. Namun sebenarnya warga yang ia sapa adalah pamannya sendiri yang pindah beberapa tahun yang lalu. Ketika mereka pindah operasi, Kapten Jimmy sempat memperingati Vikram agar jangan terlalu akrab dengan warga sipil. Vikram kemudian menegaskan bahwa apa yang ia lakukan adalah hanya untuk mempererat tali persaudaraan dengan warga dan bisa dekat dengan penduduk sipil. Ia juga menjelaskan bahwa orang yang ia sapa adalah tetangga di kampungnya dulu. Kapten Jimmy pun terdiam. Sampai di pos pemeriksaan jalur keluar masuk negara tetangga, mereka kemudian melakukan operasi razia. Tak lama, ketika Vikram sedang memeriksa salah satu mobil, ia kemudian melihat sebuah mobil yang mencurigakan. Ia langsung mengejarnya. Dan tiba-tiba orang yang berada di dalam mobil tersebut menyerangnya hingga terjadi baku tembak. Ternyata mereka adalah para teroris yang ingin menyusup ke India. Setelah berhasil melumpuhkan mereka, Kapten Jimmy sangat marah kepada Vikram karena telah bertindak tanpa perintahnya. Ia juga memarahi Vikram karena telah melepaskan tembakan dan itu akan sangat berbahaya bagi warga sipil. Vikram hanya bisa terdiam. Ketika mereka berada di markasnya, para prajurit mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh Vikram. Bahkan mereka sangat bangga punya letnan pemberani seperti dirinya. Pada saat itu juga, Jimmy datang menemuinya dan memberikannya sebuah rokok. Ia kemudian diajak bicara empat mata. Dalam pembicaraannya, Jimmy sangat berterima kasih kepada Vikram karena berkat aksinya, resimen mereka mendapatkan rating dan mengharumkan nama resimennya. Dan pada akhirnya, mereka pun kini mulai akrab. Next, malam itu, Vikram menerima kiriman sebuah surat dari kekasihnya. Dan terlihat dari wajahnya, Vikram sangat bahagia dan berbunga-bunga. Dan beginilah cerita beberapa bulan yang lalu sebelum ia menjadi tentara, guys.
Di kampusnya, Vikram sudah sejak lama tertarik dengan bintang kampus. Namanya adalah Dimple. Merupakan wanita yang sangat cantik dan terlihat polos. Ketika mereka sedang belajar, Dimple menoleh ke arah Vikram dengan senyuman yang, aduhai, bikinnya secuk. Seolah-olah diberikan kode cinta, Vikram kemudian meminta bantuan ke teman dekat Dimple. Mona namanya. Ia meminta bantuan kepada Mona agar bisa dicomblangin dengan Dimple, guys. Namun pada waktu itu, Mona menertawakannya karena itu adalah hal yang mustahil. Tapi Mona akan mencobanya. Ketika Mona dan Dimple sedang bersama, Vikram datang membawa setangkai bunga. Ya, mungkin karena settingan, Vikram memberikan bunganya kepada Mona, dan Dimple terlihat sangat cemburu. Ia kemudian langsung mengajak Vikram ke suatu tempat untuk bicara empat mata, guys. Sambil berjalan, Dimple kemudian menceritakan bahwa teman-teman kampusnya curiga dengan hubungan mereka. Namun Vikram tak menanggapinya. Padahal ia sendiri sangat menginginkan Dimple, guys. Ya, biasalah cowok, strategi handal. Sok cool gitu. Dan strategi sok cool pun berhasil. Dimple akhirnya mengajak Vikram berbicara lebih serius. Tanpa basa-basi, Dimple langsung to the point. Ia langsung menanyakan tentang perasaan Vikram kepadanya. Vikram pun dengan polos dan apa adanya langsung mengutarakan perasaannya ke Dimple bahwa selama ini ia sangat berharap dan menginginkan dirinya. Dimple kemudian menyuruhnya kembali duduk di dekatnya sambil memegang erat tangannya. Dan ternyata selama ini mereka sudah lama menyembunyikan perasaannya masing-masing. Wow, keren sih. Namun pada waktu itu Dimple tak ingin menjalin hubungan sebelum Vikram meyakinkan dirinya, alias Dimple ingin PDKT terlebih dahulu sebelum mereka pacaran. Kini, setiap hari, setiap waktu, mereka pun selalu bersama. Bahkan di salah satu adegan, mereka pun merasakan ciuman pertamanya, guys. Enak gitu. Singkat cerita, ketika Vikram mengantarkan Dimple pulang, pas di depan rumahnya, Vikram langsung berlutut mengungkapkan perasaannya ke Dimple. Bahkan saking seriusnya, Vikram langsung mengajak Dimple untuk menikah. Setelah Dimple mengatakan setuju, tiba-tiba ayah Dimple datang dari belakangnya hingga mereka sangat terkejut. Akhirnya mereka pun disidang. Setelah Vikram ditanya kasta dan keturunannya, ayah Dimple tak merestui hubungan mereka. Waduh, sakit cuk. Kayak di lagu-lagu itu berbeda kasta, siapa yang nyanyi itu lupa gua. Namun Vikram tak berhenti sampai di sini saja cuk. Ia kemudian berbicara kepada sang ayah. Niatnya untuk menjadi tentara, ia urungkan. Ia mengatakan kepada sang ayah bahwa dirinya akan melanjutkan studinya ke Akademi Perdagangan agar bisa mendapatkan gaji yang lebih besar. Jadi apa yang ia lakukan ini hanya demi bisa mengambil ayah Dimple, guys ya. Sang ayah pun sedikit kaget. Namun dari tatapan mata ayahnya, ia sudah mengetahui isi hati Vikram. Mengerti dengan perasaan Vikram, sang ayah pun sedikit meledaknya sambil bercanda. Saat itu juga Vikram menunjukkan foto wanita yang telah membuat dirinya luluh lantah ke keluarganya. Dan mereka sangat bahagia ketika melihat wanita tersebut. Sementara orang tua Dimple tampak sumringah setelah mengetahui hubungan mereka. Ayah Dimple pun berniat menjodohkan dengan pria lain. Namun Dimple yang merasa kebahagiaannya direbut dengan sebuah perjodohan tak tinggal diam. Ia pun angkat bicara bahwa ia tak akan menikah dengan siapapun selain Vikram. Ia juga mengancam sang ayah, jika ia tak dinikahkan dengan Vikram, ia tak akan menikah selama-lamanya alias menjadi perawan tua. Mendengar hal itu, sang ayah pun terdiam. Singkat cerita, Vikram mengajak Dimple bertemu untuk bicara lebih serius. Vikram menceritakan bahwa dirinya akan mengambil jurusan perdagangan dan membatalkan niatnya menjadi tentara agar gajinya lebih besar dan bisa menghidupinya dengan sejahtera. Mendengar cerita Vikram, Dimple sangat marah kepadanya karena baginya menikah itu bukan saja tentang uang, tapi tanggung jawab adalah nomor satu. Bahkan Dimple menegaskan jika ia membatalkan niatnya menjadi tentara, ia meminta kepada Vikram untuk jangan pernah menemuinya lagi. Vikram hanya bisa terdiam dan Dimple langsung beranjak pergi. Jadi begitulah kisah cinta Vikram sebelum ia menjadi tentara, guys. Oke, next, setelah membaca surat cinta dari kekasihnya, malam itu komandannya sangat bangga kepadanya karena telah berhasil menangkap salah satu simpatisan Haider. Jadi Haider ini merupakan kelompok bersenjata, guys ya, seperti KKB itu. Kita panggil kelompok teroris saja lah. Pimpinan Haider yang mengetahui simpatisannya ditangkap, kita panggil saja Pak Jeder, tega menghabisi para anggotanya dengan brutal karena dianggap telah berkhianat.
Ia juga memerintahkan kepada anak buahnya untuk balas dendam kepada tentara India atas penangkapan simpatisannya. Saking kejamnya, Pak Jeder juga tega menggantung mayat-mayat mereka di tempat umum. Mayor Jenderal yang mendengar kabar aksi terkutuk para teroris itu, kita panggil saja Pak YK, segera memerintahkan bawahannya untuk siap siaga. Saat itu juga, Vikram bertemu pertama kalinya dengan Mayor Jenderalnya. Saat mereka berkenalan, Pak YK sangat kagum atas keberanian Vikram, guys. Daughter, two daredevils brave but... Next, ketika Vikram sedang patroli bersama temannya, kita panggil saja Bansi, tiba-tiba ia melihat salah satu orang Kashmir sedang berjalan. Kita panggil saja Pak Gafur. Gafur, mia, ini ratko? Sab khairiyat? Ayo, sahab. Mere sang ayah. Waktu itu, Pak Gafur meminta bantuan kepada Vikram atas kasus anaknya. Vikram kemudian diajak ke rumahnya. Sampai di sana, Pak Gafur kemudian menceritakan bahwa anaknya yang bernama Arslan telah bergabung menjadi anggota militan Haider. Ia meminta bantuan kepada Vikram agar anaknya bisa keluar dari kelompok tersebut. Karena jika sudah masuk kelompok ini, mereka yang sudah menjadi anggota tidak bisa keluar, bahkan mereka dipaksa latihan untuk menjadi teroris. Mendengar cerita dari mereka, Vikram kemudian menyuruh Arslan untuk menjadi informannya. Keesokannya, Vikram beserta anggota yang lainnya mengepung tempat yang dianggap menjadi markas persembunyian para Haider. Namun tempat tersebut sudah kosong. Mereka hanya mendapatkan senjatanya saja dan beberapa bom. Ketika mereka kembali, perjalanannya harus terhenti karena banyak sekali domba di tengah-tengah jalan. Entah ini jebakan atau apa, tiba-tiba mereka diserang oleh kelompok Haider dengan membabi buta dan terjadilah pertempuran yang tak terduga. Dan salah satu prajurit yang bernama Bansi, teman dekat Vikram, tewas. Atas kejadian itu, Maijen YK berjanji akan membalas aksi kejam pada hari Haider ini. Vikram juga demikian, ia berjanji akan menumpas para penjual agama tersebut. Keesokannya, dengan wajah penuh amarah, Vikram langsung menemui Arslan ke rumahnya. Pak Gafur langsung mencegatnya, karena beliau tidak ingin anaknya terlibat dalam kasus ini. Namun Arslan yang benar-benar ingin bebas dari sarang para teroris, bersiap akan membantu dan bersedia menjadi informannya. Next, Maijen YK kemudian menginstruksikan kepada para prajurit untuk menghadang para teroris yang telah menyerangnya di gurun waktu lalu, dan Vikram ditugaskan sebagai pimpinan misi. Setelah mendapatkan informasi lokasi markas para teroris, sebelum fajar, Vikram dan prajurit langsung mengepung area markas mereka. Namun pada misi kali ini, Vikram hanya berhasil melumpuhkan satu Haider saja. Tanpa kata ampun, Vikram langsung menembaknya di tempat. Atas keberaniannya menyelesaikan misi, para prajurit sangat bangga kepadanya. Bahkan ketika ia pulang untuk cuti, komandannya memberikan penghormatan kepadanya. Namun cerita tak sampai di sini, guys. Atas kematian Haider tersebut, Haider-Haider yang lain langsung menyusun strategi untuk balas dendam kepada tentara India. Bukan hanya itu, ternyata para Haider ini juga bekerja sama dengan petinggi tentara Pakistan untuk merebut wilayah Kashmir dari India. Sementara itu, Vikram kemudian langsung menemui Dimple di kantornya. Namun dari wajah Dimple yang cantik terlihat kekecewaan yang mendalam karena Vikram pulang cuti hanya 3 hari. Selepas itu ia akan kembali lagi ke medan pertempuran. Tak tahan dengan rindu yang menggebu-gebu dan kini mencairlah sudah seperti lagu-lagu itu, Dimple kemudian mengajaknya ke suatu tempat. Dan biasa, mereka melakukan adegan yang sangat romantis, sedikit percocok tanaman. Setelah menghabiskan 3 hari bersama hingga dengkul Vikram encok, Dimple kemudian mengantarkannya ke terminal kereta api untuk kembali bertugas. Dimple hanya bisa menangis tak tertahan. Vikram terus menenangkannya bahwa kepergiannya hanya untuk kembali dan perpisahan ini untuk berjumpa kembali. Asik. Ia juga berjanji akan menikahinya setelah misinya kali ini selesai. Di sini nih adegan yang menyedihkan dan bikin hati teriris, coy ya. Next, sementara itu lewat media, India mengumumkan atas penyerangan tentara Pakistan kepada tentara India, serta Pakistan sudah mengkhianati perjanjiannya. Mendengar berita tersebut, Vikram sangat marah dan pada waktu itu Menteri Pertahanan India menyatakan perang dengan Pakistan.
Vikram dan yang lainnya pun segera menuju ke pangkalan Gurmi. Di mana pangkalan Gurmi ini merupakan pangkalan di perbatasan India-Pakistan. Waktu itu, resimen Vikram ditempatkan sebagai pasukan cadangan. Namun ketika mereka akan membahas strategi dan menyiapkan pertempuran, tiba-tiba mereka dibombardir dari atas gunung dan membuat prajurit panik kocar-kacir menyelamatkan diri mereka. Atas penyerangan yang membrutalkan tersebut, komandan mereka alias Jenderal Jasi terkena serpihan bom dan membuat nyawanya tak tertolong. Vikram beserta pasukan hanya bisa menangis atas kematian sang komandan. Jasi sir ko thik se gale bhi nahi laga. Kab ghar wapas laut. Serangan Pakistan secara tiba-tiba tersebut mengakibatkan banyak tentara India menjadi korban. Bahkan Dimple yang mendengar kabar tidak baik itu dari media terlihat sangat cemas. Next, Maijan Yeka kemudian mendapatkan perintah untuk menyerang balik tentara Pakistan yang sudah mengobrak-abrik pangkalannya. Kini, resimen Jagrip tidak lagi menjadi cadangan, tetapi mereka kini ditempatkan di paling depan. Singkat cerita, Vikram Batra kemudian ditunjuk sebagai pimpinan misi. Hari dan malam itu juga, Maijan Yeka menjelaskan situasi medan gunung dan memberikan strategi untuk mereka. Pagi sebelum fajar, Vikram dan pasukan langsung menanjaki gunung yang tingginya sekitar 5.000 kaki. Di mana gunung ini merupakan wilayah India yang diambil oleh Pakistan. Dengan hati-hati dan strategi yang matang, pasukan Vikram berhasil melumpuhkan semua haider-haider yang sudah siaga di sana. Setelah berjibaku melawan para militan Pakistan yang merebut wilayah India, mereka kemudian kembali menancapkan bendera India di sana, dan misi pun berhasil. Atas keberhasilan menyelesaikan misi, bintang di pundaknya pun ditambahkan alias pangkatnya dinaikkan menjadi mayor. Wow, keren. Semua orang di kampungnya pun sangat bahagia, bahkan Dimple yang menyaksikan kabar tersebut di TV terlihat bahagia sekali. Otherwise you'll have a tough time, troop challenges. Namun misi tak sampai di sini. Pasukan Vikram harus menyelesaikan satu misi lagi untuk mengakhiri perang dengan Pakistan. 75. Sebelum ia melanjutkan misi, Vikram kemudian menelpon Dimple untuk mengabari tugas selanjutnya. Dalam pembicaraan mereka, Vikram berjanji akan menikahinya setelah misi kali ini selesai. Halo? Itu apa dah hero Nikla Batra? Udah selagi rakyo. Tidak. Setelah Vikram memberi kabar ke Dimple, ia kemudian menginstruksikan pasukannya untuk siap-siap. Hamko mila. Jo jaan laga dega lekin hata ke rahega dushman. Karoge baar. Singkat cerita guys, sampai di gunung yang menjadi tempat markas tentara Pakistan, Vikram dan pasukan langsung menghujani bunker Pakistan hingga rata. Mereka kemudian segera melanjutkan ke bunker Pakistan selanjutnya, di mana bunker ini adalah pusat bunker Pakistan. Ekor bunker boys. Karena medannya yang terlalu sulit, salah satu anggota harus terkena sniper dari tentara Pakistan. Vikram yang tak ingin melihat anggotanya gugur, segera keluar dari persembunyiannya untuk menolongnya. Namun sayang, keputusan yang diambil Vikram terbilang ceroboh. Pasukan musuh yang melihat Vikram langsung menghujaninya dengan peluru. Tak terima kapten mereka ditembak hingga ratusan peluru bersarang di tubuhnya, para anggota langsung menyerbu dan membombardir bunker tentara Pakistan hingga rata. Dan takdir berkata lain, ketika mereka memenangi peperangan, Kapten Vikram Batra tak bisa apa-apa guys. Dan cerita pun berakhir sad ending. Wow. Mari kita wapas aja bos. Dimple yang mendengar gugurnya sang kekasih di medan pertempuran, langsung berlari melihat peti mati Vikram saat akan dikremasi alias dibakar. Dimple hanya bisa menangis tak tertahan. Kini ia sendiri tak ada yang menemani. Tamat. Ending yang menggalaukan.